Halo kawan-kawan, selamat pagi. Saya mau kasih tahu cara alur listrik motor AC ke DC ya. Ini motor Fish Air pakai CDI Jupiter Jet ya. Nah, ini CDI-nya yang Fish Air punya ya, yang AC punya. Nah, ini. Ini seandainya kawan-kawan dia punya 10 mati, mau beli yang original kan mahal kan. Nah, kita bisa bikin DC ya, tanpa ganti spool. Spoolnya mati tanpa diganti. Nah, itu yang penting, pengisian aki itu masih berjalan ya. Pengisian aki, pengisian warna putih ya, kabel warna putih dari spool itu masih ada pengapian. Itu bisa kita bikin jadi AC ya, pakai CDI yang CDI ini, Jupiter Jet atau Miosol. Nah, itu sama saja, cuma kita rakit dari kabel ini jadi DC ya. Ini jadi DC. Nah, sedangkan ini kita tidak pakai. Nah, yang penting kawan-kawan jangan di skip ya, saya punya ini video ini supaya paham semua ya. Nah, ini kita dari sini dulu ya, kita kasih tahu dari kabel ini, kita naikkan dulu bentar ya. Nah, ini, nah, kita tes dulu lah pengapian ya. Ini aki Jupiter Jet ya, iya aki CDI Jupiter Jet. Nah, ini ya kita tes ya, ini kontaknya tetap dia berjalan semua sesuai dengan itu. Nah, ini nampak ya, enggak nampak. Nah, ini ya. Nah, ini besar sekali ya, pakai CDI Jupiter Jet ya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini. Lebih besar lagi ya kalau kita pakai DC. Nah, ini. Ini saya mau kasih tahu satu kabel satu persatu ya, yang melalui DC motor Fish Air. Yang penting motor dibilang ya AC bisa dibikin DC ya. Yang penting tahu jalur kabel aja. Yang sudah tahu, yang sudah belajar lama ya. Nah, ini dari mana ya? Saya bikin ini. Ini kan kabelnya warnanya beda ya. Ini saya beli colok yang biasa ya, yang biasa warna kabel itu beda. Beda kabel ya. Nah, ini saya mau kasih tahu. Ini yang kita dari fluser dulu ya, dari fluser spool fluser ya. Nah, ini kan ada dua. Nih. Ada dua warna putih list merah, sama dia punya putih sama list biru ya. Nah, ini colokannya ada di bawah ya, sesuai dengan asli Mios Jupiter Jet ya. Nah, ini di belakang ya, ini yang kita lihat di titik sini aja. Ini yang kita pentingkan di titik sini. Nah, ini di belakangnya ya, dua. Nah, ini bolak-balik nggak masalah ya, dari fluser naik. Nah, ini dua. Nah, ini dua ya. Nah, sedangkan kita tes lagi di samping dulu, di mana ya? Nah, di sini. Ini dari pemutus kunci kontak. Ini pemutus kunci kontak, tetap saya pakai yang kontak di kontak AC-nya ya. Kontak AC dibilang kontak Fish Air punya. Saya enggak ganti kontak ya, enggak ganti. Nah, kabelnya pun enggak dirombak. Yang penting kita melewati sini. Kabelnya saya ambil dari, yang penting ambil dia keluar ya. Warna coklat. Ini kan flasher. Coklat juga kita ambil dari sini. Nah, ini masuk ke sini yang paling ini ya, ujung sini. Ini warna coklat ya, pengolahan kontak kan merah, masuk keluar kontak dari warna coklat ini ya. Yang satu ini warna biru. Nah, ini warna biru ya, yang ini ya, tapi kalau aslinya kan beda, aslinya warna coklat. Ini warna coklat ya, karena ini variasi warna biru. Nah, ini coklat, ingat tuh, ingat ya kawan ya. Yang ini yang tengah hijau, ini sebenarnya warna bukan hijau, aslinya warna hitam.
AC-nya warna hitam. Nah, masuk ke sini. Masa. Hitam masa ya. Saya ambil di sini. Nah, ini. Ini semua kabel original, itu saya tidak potong ya. Suatu saat kalau kita mau bikin AC kembali pakai sepur originalnya, CD original, itu tetap tinggal colok aja ya. Saya tidak main potong-potong nih. Ini ya contohnya nih. Nah, saya tidak potong. Nah, ini saya tidak potong semua ya kabelnya. Nah, ini. Nah, saya tidak potong. Ini tinggal isolasi, bisa kembali semula, dicok tanpa dipotong. Kita lagi kemana ya tadi? Nah, ini warna biru ya. Ini sebenarnya warna oranye, bukan biru ya. Aslinya warna oranye. Nah, ini warna oranye. Ini langsung kita ke coil. Ini ke coil. Nah, ini coil sini ya. Nah, ini coil. Nah, ini pengularan dia punya ini ya. CDI masuk. Nah, sedangkan kiplok itu kita enggak roba ya, enggak usah diroba. Kedudukan kiplok enggak usah roba, yang penting penyisian ke aki itu normal aja. Nah, normal aja, kiplok tetap saya pakai yang original. Original ya, karena itu hampir sama semua dia. Sama ya. Nah, kita ini pengapian super besar ya. Saya tes sekali lagi supaya kawan-kawan itu percaya lah. Nah, ini CDI Jupiter ya. Ini kita tes. Oke, mana dia? Nah, ini. Nah, sampai jauh ya. Nah, ini. Memang dia besar sekali ya pengapiannya. Ini tarikan pasti sudah enak juga ya. Nah, ini businya ya. Nah, kita hidupkan. Kita nyalakan ya. Ini kalau memang spool original kan mahal ya. Seandainya spoolnya mati, kita bisa lombak jadi DC ya. Pakai Jupiter Jet. Maaf. Pakai Jupiter Jet bisa, Vega Jet Air pun bisa. Yang penting tahu pengapian aja. Nah, tahu pengapian, apapun kita bisa mainkan. Itu biar modal kita tidak banyak keluar. Tidak banyak keluar uang, karena dia punya spool fish air itu mahal, bukan murah ya. Kalau ini kita kan bisa menghemat biaya gitu, tapi tetap dia tahan lama. Nah, ini ya, kita nyalakan. Dia punya itu enak juga ya tarikannya. Nah, kita ransamkan dulu motor. Ransam tetap dia stabil ya, ransamnya juga. Nah, ransamnya tetap stabil, tidak ada pengaruh. Oke ya, nah, ini kan mantap kan. Ini saya kamu kasih lihat yang sepulnya. Kabel sepul, saya lihat. Nah, ini tetap semua masih original ya. Nggak dipotong-potong ya. Jangan main potong ya. Kasian juga kabel nanti rusak nih. Nah, ini saya nggak potong sama sekali. Nih. Cuma bagian yang hitam merah itu saya nggak pakai. Ini memang AC punya ya. Sepul AC punya. Jadi saya nggak pakai. Yang saya pakai di kabel warna ini. Warna merah ya, merah sama dia punya ini crusher ya. Nah, ini putih list biru sama putih list merah ya.
Nah, ini yang ini dua ini. Ini yang dua ini kabel AC, saya enggak pakai ya. Ini enggak pakai. Ini dilepas pun enggak masalah. Nah, ini lepas enggak masalah ini, AC punya. Enggak masalah. Yang penting penyisihan dari warna putih itu ada ya. Saya matikan dulu. Nah, ini kan. Ini kalau dilepas pun enggak masalah ya. Karena kita ambil dari putih. Ini penyisian. Penyisian kiplok masuk ke aki ya. Ini yang paling pengaruh yang kita mainkan sekarang di sini kabel warna putih ya. Sama ada tiga nih. Nah, ini fuser yang kita pakai. Nah, ini lampu ya. Ini lampu. Ini masa. Nah, ini tetap ini enggak pakai tetap dia hidup ya. Nah, saya nyalakan ya. Saya nyalakan lagi ya biar kawan-kawan paham ya. Ya kan? Nah, ini enggak saya lepas ya. Nah, nyala ya. Nah. Bagus kan? Nah, ini yang kita pakai warna putih. Oke, kita sebelah lagi. Nah, oke kan? Ini tinggal kita posisi isolasi semua. Nah, itu sudah bagus. Bila perlu kalau ini CDI original lebih bagus lagi ini. Yang miosol ya. Nah, kita matikan dulu. Nah, kan ini suara bagus ya. Nah, kalau memang kawan-kawan masih bingung boleh ditanya-tanya ya. Nah, di komen aja ya, di komen tanya, nanti saya jawabkan gimana pemasangan AC jadi DC ya. Nah, ini mau kawan-kawan mau pakai dibilang CDI Jupiter, mau pakai Mio Sporty, itu bisa semua ya, cuma beda kabel aja. Kalau Mio Sporty Vega JLE itu kan beda kedudukan, tapi sama pemasangan, cuma dia beda jalur kabel ya. Nah, itu kalau ini kan saya bilang ini Jupiter Jet punya, yang palak burung punya ini yang saya pakai ya. Oke, jangan lupa subscribe ya, like, komen, di share ya kawan-kawan. Soalnya ini bermanfaat sekali bagi kawan-kawan yang modalnya minim, bisa kita modif ya. Karena sepul original fish head itu enggak murah ya, enggak murah, itu mahal. Nah, makanya kita punya ilmu ya, saya bisa membagikan kepada kawan-kawan. Oke, terima kasih, selamat siang, ini sudah siang ya.